Pemirsa, Suprapto menggugat ke pengadilan atas kepemilikan tanahnya seluas 3,4 hektar yang diserobot oleh Bukhari sejak tahun 2019 lalu dan membangun rumah dengan bangunan permanen di atas lahan milik Suprapto. Dari hasil gugatannya di Pengadilan Negeri Sarolangun, Suprapto dimenangkan berdasarkan dokumen surat jual beli serta dokumen kepemilikannya. Tanah seluas 3,4 hektar milik Suprapto yang berada di Lubang Kapas, Desa Panti dan Desa Baru, Kecamatan Sarolangun. Tanah dibelinya dari Kasman sejak tahun 2009 silam. Namun di tahun 2019, Suprapto mengetahui tanah miliknya diserobot, hingga di atas tanah tersebut telah berdiri 9 rumah permanen. Rizal Pahlevi, kuasa hukum Suprapto yang mendampinginya selama proses persidangan, setelah mengikuti putusan sidang menjelaskan, atas penyerobotan tersebut Suprapto menggugat ke Pengadilan Negeri Sarolangun. Dari putusan pengadilan menyebutkan Bukhari dinyatakan bersalah dan melanggar hukum dan meminta pelaku penyerobotan segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut. Untuk putusan nanti sudah dibacakan oleh majelis hakim. Yang pertama itu mengabulkan bagian dari gugatan dari penggugat, kemudian menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ternyata melawan hukum dan meminta para tergugat untuk segera mengosongkan rumah atau tanah yang sudah didiami oleh mereka. Sementara Suprapto, pemilik tanah yang memiliki dokumen jual beli serta surat kepemilikan tanah, menjelaskan saat mengetahui tanah miliknya diserobot sejak tahun 2019 dan di atas tanah telah dibangun rumah permanen, Suprapto sempat komplain dan menunjukkan dokumen kepemilikannya. Berdasarkan keterangan Suprapto, penyerobotan tanah tidak memiliki dokumen lengkap. Sementara dalam proses sidang adat di tahun 2019, penyerobotan tidak pernah hadir. Hingga dalam proses tersebut, Suprapto yang memiliki data kelengkapan surat jual beli dimenangkan di sidang adat pada tahun 2019 lalu. Mulai dari tahun 2019 sampai sekarang, sebenarnya saya tegur, katanya tanah itu tebang terpas tahun sekian-sekian. Ternyata tidak ada punya hak milik surat. Ternyata saya beli mulai tahun 2005, pembebasan jalan 2007. Kita kelengkapan surat-suratnya sendiri seperti apa gitu? Kalau kelengkapan surat dia ini hanya mengaku-ngaku, belum ada surat yang resmi. Kalau kita sendiri? Kalau kita sendiri ada surat jual beli, pembebasan jalan, sidang adat, daerah sudah dimenangkan dengan daerah. Nanti saya lihat itu kosong. Kosong? Nah, tidak ada, hanya hak milik resmi, tidak ada, cuma ngaku-ngaku. Sementara sampai berita ini diturunkan, kami belum mendapatkan keterangan dari tergugat. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.